lalu kita bikin angle tambahan. Nah, nanti Twitternya jadi begini. Walaupun ini kita garis belakangnya di sini, ini nggak apa-apa, udah oke segini. Bagaimana caranya biar bisa nanti waktu kaki naik di penumpang belakang, itu nggak setinggi ini. Jadi mobil CR-V ini kita bikin box samping sebelah kanan, nanti sedikit manjang ke dalam. Kita hitung kalau bisa jangan sampai ukurannya kurang dari 0,9 ya. Kalau mau kelihatan rapet, tinggal kita kecilin tuh. Seolah-olah grafiknya sudah rapi. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Cas Audio. Yo. Ini adalah project mobil CR-V. Nah, pemasangannya seperti biasa, nggak jauh-jauh dari prosesor nih syarat utama. Lalu ada subwoofer. Nah, kalau sudah subwoofer pasti ada monoblock. Nah, kita juga merubah posisi di bagian tweeternya juga. Jadi mobil ini adalah konsepnya mobil harian yang tidak terlalu heboh. Tapi yang bikin menarik, yang dipilih kali ini adalah prosesor Alpine yang lagi naik daun banget. Nah, Alpine yang kita pakai adalah R600 di mana sudah memiliki built-in power 8 channel. Nah, biar lebih jelas lagi, serta barang lainnya apa aja yang dipakai, karena sebagian nih masih berantakan-berantakan, ada yang bikin box, ada yang rubah ke bagian tweeter, ada yang sedang instalasi kabelnya ya. Kabelnya kita menggunakan beberapa merek RAM serta dibantu juga dengan kabel speaker dari Plug. Kalau kalian penasaran, biar nggak lama-lama kita ajak langsung aja ke bagian pengerjaan dan instalasinya nih. Kita ikuti ke sini nih guys. Head unit bawaan ya dari mobil CR-V ini seperti ini, masih dibongkar-bongkar juga. Yang sedang dikerjakan ini ya Mas Barno ya. Wah, ini pas banget nih Mas, posisinya ada ruang kosong ya. Terus di sini lighternya tetap nih. Nah, ini dia nih, ini pentingnya sebuah kesabaran. Kadang penempatan itu butuh diperhitungkan ya. Kalau misalkan nggak ada di sini, mungkin bisa di bagian sini ya, di bagian belakang. Tetapi karena kebetulan ada ruang kosong, ini pas, benar-benar enak dilihat. Pemakaiannya pun tidak terlalu mundur, jadi pas banget. Oke nih, ini mantap nih Mas Barno. Ya udah, ini bagian tweeter masih dilanjut ya. Nah, tweeternya nih ada di... Untuk tweeternya di bagian refightingnya ini sedang di custom. Bagian refightingnya itu kita custom sedikit ya, tapi nggak dibobok-bobok karena ada sedikit ruang yang kosong. Nah, caranya bagaimana, kita ke sana, ke bagian yang sedang bikin-bikin, yuk kita ke sana. Nah, ini kita lagi lihat custom di refighting untuk tweeter ya. Ini adalah sebelah kiri. Agar tidak terlalu banyak dirusak, ring aslinya kita cabut, lalu kita bikin angle tambahan. Nah, nanti tweeternya jadi begini. Ini sebelah kiri. Jadi sekalian untuk membuat arahnya menjadi lebih pas. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Yang satu sedang dilem nih ya. Ini nggak perlu dijahit ya? Nggak perlu. Kebetulan bahannya karena bahan apa nih? Tapi yang halus kayak bahan ini sih. Kayak semacam denis ya, jadi semacam bahan denis yang kita pakai. Nah, ini biasanya nggak perlu dijahit karena walaupun ada belekan di bagian yang paling belakang biasanya, nanti akan rapet kembali. Nah, nanti hasilnya dilihat aja seperti apa. Oke, untuk pengerjaan kali ini, jadi projectnya sebagian sudah ada speaker bawaan, di mana speaker depannya adalah menggunakan merek Fox. Nah, tweeter yang tadi kita ceritain tentunya juga satu merek, dan midbusnya kita pasang di posisi orisinil atau di dalam. Nah, untuk pemasangannya seperti yang tadi kita perlihatkan bahwa menggunakan ring kayu ya, bukan aluminium. Tentunya atas kesepakatan pemilik, karena kalau pakai aluminium biasanya juga bicara ke budget. Nah, tapi tidak ada masalah selama kayunya itu kokoh, nggak melar-melar, dan terlebih kita tentunya dicat dulu. Nah, ini pemasangan speaker seperti ini penting diperhatikan, harus nggak ada celah untuk bisa bergetar. Nah, itu yang paling penting. Jadi kali ini untuk speaker nggak ganti baru, head unit juga masih bawaan, tapi yang kita lebih pasangkan produk barunya adalah prosesor andalannya, di mana menggunakan Alpine. Kita bahas lagi soal prosesor Alpine-nya ini nih guys. Yo, kita mau cari dulu nih posisinya ada di mana. Kita lihat dulu.
kita mau perlihatkan dulu proses dudukan power ada di sebelah kiri, karena kebetulan powernya cukup panjang. Nah ini kita mau lihat, Der, waktu kita ukur posisi mentoknya seberapa? Segini, ya. Ini pelindungnya ya. Nah, nanti kan di atasnya dibikin tutup lagi. Ya, bikin tutup, tapi saya boleh minta ini ya. Nah, saya dari sana. Kelihatannya gini, Der, kita butuh ruang sini biar nggak terlalu kemakan. Karena ini powernya kan panjang banget ya. Nah, walaupun ini kita garis belakangnya di sini, ini nggak apa-apa, udah oke segini. Bagaimana caranya biar bisa nanti waktu kaki naik di penumpang belakang, itu nggak setinggi ini. Jadi artinya kamu potong segini, miring. Nah, nanti ini dibikin miring aja. Set. Jadi dari sini ke sini landai. Nah, ya gitu ya, Der ya. Nah, ini perlunya sebuah kerjasama. Jadi kadang antara tukang dan keinginan kita membutuhkan komunikasi. Kita mau perlihatkan juga nanti ke bagian yang lain yang sedang dikerjakan. Pokoknya ikuti aja sampai mobil ini nanti tes dengernya seperti apa ya. Ikuti terus. Sekarang saya mau memperlihatkan penempatan prosesor yang kita pakai kali ini adalah Alpin R600 yang sudah dilengkapi dengan controller. Nah ini packagingnya seperti ini ya, serinya adalah PXE R600. Nah untuk prosesor ini cukup ideal, walaupun speknya itu cuma 25 watt, tapi boleh percaya boleh enggak. Untuk mendrive speaker vokal yang seri KX2 itu masih prima. Jadi wattnya ini benar-benar murni, bahkan bisa dibilang menurut saya lebih. Nah ini nggak ngerti nih, si Jepang ini bikin spek 25 watt kali 8 channel, itu benar-benar wattnya gede. Waduh, ini bonus ya mungkin ya. Oke, ini adalah prosesornya, kita letakkan di sini. Tanpa mengurangi fungsi daripada penumpang belakang sama sekali. Jadi ini bangkunya kita majuin habis. Terlihat semua, sedangkan batas bangku ini posisinya dari sini sebetulnya ya. Jadi idealnya adalah bangkunya sampai mundur ke sini. Si Alpin ini benar-benar lagi trending banget, kita juga sering banget pemasangannya. Ini untuk 8 channelnya. Nah untuk seri lainnya adalah PXE 0850X yang sudah memiliki total 10 channel. Nah jadi beberapa pemasangan yang sedang dilakukan seperti tadi yang kita perlihatkan, bahwa ngerombak tweeter, lalu midbusnya di tempat original, dan prosesor Alpin di bawah bangku sebelah kanan, lalu kontrolernya ada di console box, serta berikutnya adalah monoblock. Monoblocknya di bawah bangku sebelah kiri, gede banget ya, pakainya Venom. Nah, subwoofernya juga Venom, prosesnya masih berlanjut, jadi konsepnya nggak terlalu ribet-ribet, tetapi yang kita utamakan adalah bagaimana fungsi dari mobil itu tidak terganggu, serta memiliki suara yang tetap ideal, bahkan kalau bisa lebih bagus lagi. Oke, itu aja dulu, nanti saya mau kasih lihat setelah jadinya seperti apa. Nah ini sekarang untuk bagian subwoofer masih dilanjutkan prosesnya, karena seperti biasa pada saat pembuatan box itu kita harus perhitungkan. Yang pertama adalah dilihat itu secara estetikanya dapat ya, jadi arahnya bebas sebetulnya, tetapi kita harus melihat estetika dan juga kubikasi. Kubikasi tidak boleh terlalu kecil atau kalau kegedean hanya makan ruang. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau model fiber begini apakah kubikasinya sudah tepat? Nah, kita biasanya berdasarkan pengalaman ya, rata-rata itu kubikasi itu kita punya prediksi khusus. Walaupun tidak semua box kita ukur dengan katakan menggunakan pasir, atau kita ukur dengan literasi dengan air, itu enggak. Tapi paling tidak kita pernah ukur dan hasil daripada respon frekuensinya itu tetap maksimal. Jadi kembali lagi, kerja di audio mobil itu selain mengutamakan teori, kita harus banyak prakteknya juga. Begitu juga waktu tuning. Teorinya begini, A, B, C, D, sampai Z. Tapi hasil akhir adalah pengalaman yang menentukan juga. Nah, artinya kedua hal itu harus saling berhubungan. Tidak asal mengandalkan prosesor, begitu grafiknya jelek kita EQ. Nah, EQ lagi-lagi hanya sebatas mengkoreksi, jadi bukan satu andalan. Lebih penting adalah technicalnya harus baik dulu, harus standar dulu ya. Kita lihat dulu nih pengerjaannya.
Nah, ini kita sedang ukur, tentunya dipegang atau dibantu. Pertama, agar magnetnya juga tidak mentok. Dan yang kedua, secara estetikanya enak dilihat. Jadi mobil CR-V ini kita bikin box samping sebelah kanan, nanti sedikit manjang ke dalam. Kita hitung kalau bisa jangan sampai ukurannya kurang dari 0,9 ya, kira-kira di angka itu. Oke, nanti hasilnya bagaimana? Ikuti aja. Dalam mobil, seperti biasa di video kita yang lalu juga beberapa poin selalu kita perlihatkan, terutama hasil cutting frekuensi ini. Kita mau memperlihatkan cuttingan frekuensi yang kita gunakan di mobil ini. Nah, ini softwarenya sambil kita buka ya, kita gunakan real time analyzernya atau RTA-nya dari Audio Tools. Softwarenya ini adalah Alpine ya R600, yaitu DSP dengan jumlah channel outputnya ada 8, built-in power ampli-nya 8 juga. Jadi bisa dijadikan murni DSP dan juga dijadikan high output 8 channel atau dua-duanya ya, tinggal pilih. Nah, sebelum kita masuk ke cutting frekuensi, ini hari ketiga akhirnya mobil ini projectnya manjang karena ada perubahan di speakernya. Speakernya yang kemarin menggunakan merek lain akhirnya dirubah nih. Kemarin dipasang di refighting bawah, sekarang ditanam langsung di pilar. Nah, dalam membuat pilar juga kita hitung tidak boleh blind spot. Patokannya di sebuah kompetisi itu adalah garis hitam kaca di bawah sini ke dalam, nggak boleh lewat dari 4 cm. Nah, ini jauh banget nih, hitungannya paling cuman kemakan 2 cm. Artinya tidak blind spot. Nah, ini yang paling penting nih. Karena selain mempengaruhi kenyamanan berkendara, juga secara kompetisi memang ada aturan mainnya. Ada hitung-hitungan nilai poin yang harus dihitung. Oke, ini adalah soal speaker ya. Kita rubah menggunakan reverb akustik. Serinya adalah M61. Merupakan speaker yang lagi trending banget di tempat kita juga. Dan di toko-toko lain yang dealernya reverb juga tentunya ini jadi satu unggulan. Nah, untuk harga speakernya sendiri dibanderol 8,1 juta. Saya pernah unboxing juga ya di video ini. Kalau mau lebih jelas, kalian tonton aja tentang reverb akustik M61. Ukuran tweeternya kecil, 1 in lebih. Kalau mid bassnya 6 in ya. Untuk tweeter nih, desainnya beda banget. Memiliki konus warna tembaga ya, atau hampir keemasan. Dan jaring pelindungnya juga keren nih. Model RAM honeycomb, serta casingnya itu memiliki aluminium yang di coating warna hitam. Wah, keren banget. Ini langsung aja, cara setting kita adalah seperti biasa, masih menggunakan CD can serta dibantu dengan ping noise. Sample nih buat yang belum pernah nonton video kita. Nah, ini kayak suara angin ya. Nah,
ini kita pause, suara angin ini masuk ke mikrofon ini yang dicolok ke sini nih. Nah, ini kabel data. Nah, kalau komputernya ini adalah software aplikasi. Jadi, saya melakukan perubahan suaranya nanti dari komputer. Ini dicoloknya ke bagian prosesor Alpine. Nah, softwarenya seperti ini. Oke, ini salah satu contoh kenapa setiap band ini bisa di-adjust, bisa dipersempit, bahkan bisa digeser juga nih posisinya nih. Tuh. Di posisi 50 ini kita bisa bikin kanan kiri kembali lagi ke 50. Lalu saya coba naikkan nih. Kita naikkan, kita boost. Nah, naik ya. Setelah naik, saya bisa lakukan adjust bandwidth kelebarannya nih. Nah, ini saya bikin curam ya. Gunungnya makin lancip. Ini bisa begini atau diperlebar. Nah, kita perlebar terus, tuh lebar banget. Nah, artinya setiap band kita bisa adjust mau naiknya seberapa. Jadi ini benar-benar detail banget ya, bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi yang kita lakukan begini, tiap channel kita adjust sendiri. Ini channel 1 Twitter, hasil EQ-nya seperti ini nih. Cuttingan frekuensi kali ini ketemu di cutting di 2000 Hz, 2500 ya Hz nih. Kita cutting di sini, kanan kiri sama. Equalizer-nya beda hasilnya ya. Contoh nih, kita mau coba dalam melakukan adjustment masing-masing driver, kita lakukan sendiri-sendiri, tujuannya agar kanan dan kiri pada saat alat ukur saya di sini dan dibantu feeling kuping itu bunyinya mendapatkan suara yang sama. Kalau plek banget mungkin enggak ya, karena ini placement-nya berbeda. Yang kanan lebih off, yang kiri lebih on ke kita. Nah, ini placement-nya beda. Tapi semaksimal mungkin kita bikin kanan dan kiri menjadi suaranya itu ketemu sama. Nah, contoh gini, ini kiri. Nah, perhatikan bunyinya dan lihat grafiknya. Masuk akal apa enggak ya? Jadi grafik ini hanya penuntun. Kita dengerin. Oke, segitu, lalu kanan. Nah, ini udah sama nih. Ulang ya, kiri. Oke, kanan. Nah, ini udah sama nih. Lalu mid bass, kiri. Oke, kanan. Nah, ini udah mirip semua nih, karena memang sudah di setting. Nah, ini yang kita lakukan seperti ini. Saya mau kasih lihat secara keseluruhan aja sebelah kiri seperti apa. Nah, ini sampai mid bass. Ini secara rata-rata grafik segini udah bagus. Nah, kenapa kelihatan naik turun? Karena ini bisa di adjust, bisa diperbesar atau diperkecil tampilannya nih. Kita ulang. Kita udah pause. Kalau mau kelihatan rapet, tinggal kita kecilin tuh. Seolah-olah grafiknya sudah rapi. Tapi kita settingnya di posisi yang lebar. Rasanya untuk penjelasan cara setting ini terlalu panjang, jadi saya hanya ceritakan cara setting masing-masing channel telah dilakukan crossover, cutting frekuensi, lalu di TA juga ya, dan terakhir adalah di EQ. Setelah di EQ kita cek lagi stagingnya melintir apa enggak. Nah, untuk mid bass tadi belum dikasih tahu, ini adalah mid bass kiri sama kanan sama ya. Band pass saya cut di 50 Hz, 2500 titiknya ketemu. Slope-nya yang bawah 24 dB minus dan yang atas atau lopasnya adalah 12 dB minus. Kanan kiri tentunya sama, hanya equalizer yang berbeda. Nah, untuk belakang kita cutting kanan kirinya high pass 162 Hz minus 18 dB, kanan kiri sama, equalizer juga berbeda. Untuk memori 1, jadi kita ada beberapa memori ini. Untuk memori 3 yang bass-nya rada tebel, ini 80 Hz ya cuttingan lopasnya. Untuk lagu-lagu jazz kita cutting di frekuensi 60. Oke, sebelum kita tes dengar musik, di bawah ini adalah kontrol memori dari Alpine, disebutnya RUXC800 ya. Coba di zoom, udah jelas. Ini cara pakainya gampang. Ini bisa jadi master volume atau volume utama nih, dikecilkan mentok sampai 35. Kalau untuk panggil memori tinggal tahan dulu sekitar 2 detik, kita tekan lagi, ini posisi aux, tekan lagi posisi subwoofer, tekan lagi preset. Nah, kita di preset 3 nih. Kalau mau dipanggil ke 3 atau ke 1 kita tinggal enter. Nanti sebentar baru bisa di play. Nah, ini udah. Jadi kelebihan di Alpine ini memiliki memori bisa sampai 6. 1, 2, 3 dan terakhir 6. Kita kalau mau memoriin yang 1 yang lebih SQ
kedua lebih keces-keces sedikit mungkin ya, bebas saja sebetulnya. Ketiga mungkin lebih ke SPL atau biar musik bassnya itu lebih tebel, lebih kencang juga. Nah itu bisa juga. Oke, langsung. Ya, pokoknya semuanya itu terdengar proporsional lah, nggak bilang bagus banget atau bagaimana, karena kembali ke head unit juga masih menggunakan bawaan, tetapi tonalitasnya itu dapat dulu. Kalau soal mewahnya segala macam, semua harus bekerja bareng antara kualitas kabel, produk, dan juga playernya sendiri. Nah, ini lagu-lagu yang halusnya begini, kita mau coba yang agak ngebeat, cobain ya track 26. Nah, ini kita pindah memori dulu aja ya, pindah memori karena rasanya bassnya gede, kita pindahin dulu. Nah, kita lanjutin nih. Nah, ini ada instrumen yang itu asik banget. Ini lagu speednya cepet ya, lebih ke R&B tapi asik nih. Tuh, instrumennya kita dengerin. Tambahin ya dikit ya. Masih. Kayak ada yang jalan nih. Nah, ini bassnya itu asik ya, kayak di depan, lebih kenceng lagi. Mantap. Oke, jadi ini sekedar tes aja ya, nggak bisa lama-lama, durasinya udah panjang banget. Yang pasti tujuan kita adalah berbagi atau bahasa kerennya itu beredukasi bareng. Nah, karena di dunia setting ini kan selalu menemukan mobil yang berbeda, perangkatnya juga berbeda, head unitnya kadang berbeda pula, serta kabel yang dipakai juga berbeda. Jadi nggak ada sistem copy paste ya. Jadi kita selalu korek satu persatu setiap mobil. Nah, ini seninya kita. Nah, artinya kita banyak belajar dari situ. Ketemu mobil ini, ketemu produk ini, itu udah beda lagi. Untuk penjelasan kali ini tidak bermaksud menggurui atau bilang kita udah paling jago, enggak lah. Kita belajar bareng ya, di komunitas, di kompetisi, di seminar-seminar. Paling enggak kita sedikit mengikuti. Kurang lebih begitu, yang pasti kita mencoba memberikan informasi, semoga bermanfaat buat kalian semua yang selalu mendukung atau support channel Cas Audio. Dukung terus ya, tentunya dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Makasih.